Dipersembahkan oleh. debat cawapres pada 22 Desember lalu masih diperbincangkan hingga saat ini tidak hanya di kalangan masyarakat tapi juga di media sosial. Kita lihat debat cawapres yang menarik perhatian bahkan ada yang menyampaikan sempat dianggap tidak sesuai dengan ekspektasi namun kemudian tampil dengan begitu luar biasa ya saling sindir saling sanggah hingga berbagai pertanyaan-pertanyaan yang dianggap seperti cerdas cermat muncul dalam debat cawapres kemarin tidak hanya kemudian kritikan muncul dari sejumlah politisi, tapi juga dari kalangan pakar. Kita coba akan bahas bagaimanakah evaluasi dari debat cawapres kemarin bersama dengan sejumlah narasumber yang hadir di catatan demokrasi malam hari ini. Tak lupa pemirsa, kami juga akan melibatkan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Baiklah tanpa lama-lama langsung saja kami akan perkenalkan satu persatu narasumber kami yang sudah hadir di Beja Catatan Demokrasi ada Bang Roy Suryo pakar telematika mantan Mepora era SB. Selamat malam Bang. Bikin geger kemarin tweetnya harus tanggung jawab nanti kita minta klarifikasinya ya Mas Roy ya. Ya sebagai orang merdeka independen bukan pendukung paslon manapun kan ya boleh. Oke okay, maka... nanti kita minta keterangannya ya. Dan juga sudah hadir ada Prof. Siti Zuro, peneliti ahli utama dari BRIN. Assalamualaikum, selamat malam Prof. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Selamat malam. Dan yang selalu nyentrik kalau di catatan demokrasi ini dia hadir juga ada Mbah Sujiwo Tejo. Selamat malam Mbah. Boleh disapa pemirsanya Mbah. Salam, salam. Ada juga kemudian hadir juga Mas Ciko Hakim, Jubir TPN Ganjar Mahfud. Selamat malam. Malam, malam semua hadir pula di sini ada Bang Habibur Rahman wakil ketua TKN Prabowo Gibran kayak Mas Gibran ya kayak siapa itu siapa itu dan masih ada satu kursi kosong ini yang nanti akan diisi oleh Bang Jazilul Fawait asisten pelatih timnas Anis Muhaimin oke okay. kita masih menunggu ya kehadiran dan sekali lagi kami juga turut mengundang Perwakilan dari pihak KPU, namun hingga saat ini memang berhalangan untuk hadir. Sayang sekali, ya. Tapi langsung saja, saya mau ke Mas Roy Suryo. Mas, tweet-nya diperbincangkan hingga saat ini, mulai dari debat pada saat berlangsung hingga saat ini pun juga menuai respon dari berbagai pihak. Mas, apa maksud dari tweet Mas Roy Suryo kemarin dengan tiga mikrofon yang sempat Anda detail? Jelaskan di sana, ya. Itulah pertanyaan dari masyarakat. Hmm. Kalau dicermati betul. Coba kita kan, tayangkan juga ya, Mas. Ya, ya, tweet saya kan selalu berakhiran tanda tanya semua. ya kan? Karena pada saat saya menaksikan itu memang kaget. Karena pada saat debat capres itu kan tidak tampak sangat menyolok seseorang tampak seperti rohukop atau sama seperti terminator itu loh. Jadi awal-awalnya oh, iya. itu tuh satu kasihan melihat capres-capres kita itu dipasang-pasangi peralatan yang menurut saya aduh stupid gitu ya gitu yang masang ya yang masang karena menurut saya ngapain juga peralatan sampai sedemikian banyaknya kalaupun tuh alasannya untuk backup nggak ada standarnya mau mikrofon backup kalau mau backup ya 10 sekalian satu di sini satu di sini satu di sini gitu pasangin semua kan oh kalau mati satu ada ini mati satu ada ini mati satu ada ini kan alasannya backup coba lihat presiden dimanapun mic-nya berapa satu cukup penyanyi terkenal, mau itu tingkat lokal, tingkat nasional, maupun internasional, sampai level Madonna sekalipun. make nya ya satu. Nggak usah banyak, kalau mati ya langsung digantiin dengan mic yang lain. Kita acara-acara demokrasi ini make nya berapa? Masing-masing. Satu, kan? Iya kan? Kan kalau mati ya tinggal diganti sama petugas. Apa salahnya sih backup Mas Roy? Ya, salah tidak ada salah dengan backup itu. Cuman lebay. Tiga itu. Maka begitu saya nonton tuh, wih, langsung jam 8 lebih 3 menit, saya langsung tweet itu. Jadi saya lihat kenapa? Karena pada saat sesi satu, sekali lagi ya Mbak Aya, sesi satu, itu benar-benar faktanya, ya memang ada capres nomor dua yang pakai tiga mic sesi satu. Kemudian setelah itu ada break, dan setelah saya mentweet itu, setelah mungkin setelah itu tweetnya langsung rame itu. Langsung malam itu langsung 4.000 gitu ya, yang langsung <laughs> langsung komen itu. ya Begitu di sesi dua, capres uh, nomor satu, Ya, pakai juga handheld yeah. kayak gini. Hmm. Ya, saya tweet lagi itu. Oh, ternyata semua pakai. Gitu kan? Gitu. Tapi makanya konsen saya, pakailah saja satu mic. Ya, supaya tidak ada tuduhan macam-macam kan juga cakep kan? Kalau capres kita atau capres kita tuh nggak usah dipasang-pasang alat. Dua mic, dua. Apa dua mik, dua okay. mik, dua nggak apa, dua, 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 dua boleh, dua ah. boleh, oh, kalau dua, dua sih, nggak apa satu. nggak satu. apa-apa, oke, okay, oke, okay. dua ya, oke, okay. dua ya, ya, kenapa harus tiga, <laughs> <laughs> kalau gitu nanti yang tiga komplain, oh ternyata ada pesenan, <laughs> <laughs> gitu, nggak, artinya gini, backup itu oke okay lah ya, okay, gitu. okay. backup tuh ternyata sensitif juga mbak Bibi ini, eh uh -uh. <laughs> <laughs> tapi maksudnya Tunggal, gitu ya. ya. Tunggal, tunggal, tunggal. Mikrofonnya tunggal lah, gitu ya. Kalau tunggal kan aman, gitu ya. Artinya, artinya mau ada apa-apa ya pakai bagus. Makanya harga mikrofon itu kan sampai ratusan juta, gitu loh. Kalau yang baik, kalau yang bener, coba tanya Vina, coba tanya uh, KD dan lain sebagainya. Nah artinya gini, tujuan saya adalah supaya kita tuh melihat capres dan cawapres kita itu tampil apa adanya, gitu loh. Tampil okay. dia figur humanis. Hmm seorang humanis ya. Coba saya tuh lihatnya mohon maaf ya. Lihatnya kayak lihat film di National Geographic gitu loh. Ada macan dipasangi kamera gitu di atasnya gitu loh. Iya kan? Ya kan kayak gitu kan Oke, Mas Rai, itu. tapi yang kemudian sebenarnya menimbulkan pertanyaan adalah uh, keterangan Anda dalam tweet ya. tersebut. Kemarin sudah saya duga untuk Aha. menghindari cheating. Nah. Betul. Artinya Pak, tolong mungkin bisa dijelaskan, Mas. Oke, okay, gini. Jadi saya tuh mengkritik bukan hanya soal make ya, hmm. tapi soal Maaf, boleh saya berdiri ya? Boleh silakan, maaf. Gak ada, enggak ada roh. aturan, gak boleh berdiri kan? <laughs> ya kalau tidak berarti kan beda, ada. Nah, Tolan, saya lapan. saya pun mengusulkan oh. uh, podiumnya juga transparan hmm. kayak gini. Supaya apa? Supaya tidak dipasang pasangi sesuatu. Hmm, hmm, hmm. Dan kemudian mikrofonnya pun, ya waktu itu satu aja gitu. Akhirnya kan orang apa? Waktu itu kan di, kan akhirnya dipasang mikrofon kayak gini. Nah ini, ya. ini Mulai namanya, silakan. ya sorry pak, ini namanya adalah headset Mikrofon ya, ada juga yang diistilahkan headset, skin tone, mikrofon, skin tone karena apa? Karena dia itu supaya, nah, supaya sama dengan. Hmm, oke, okay. yang menarik, Mbak, nah, Mas, mungkin boleh dicobakan ke salah satu mahasiswa okay. kali ya, biar nanti bisa sambil dijelaskan oleh okay, Mas Rai. Boleh, okay. boleh, boleh, salah mungkin. satu boleh bantuan, satu orang. Robandus maju, nah, ke sini saja. Itu percobaan, ke depan aja boleh sini, okay, Mas, simp. di belakang podium. Nah, sini, 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 sini. <laughs> ya, pura, 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 <laughs> masuk TV, pura, pura, <laughs> menjadi caresa atau apa? Nah itu amin, doa. Kabul gitu katanya gitu. Oh nanti iya, protes iya, lagi. Nanti. Kabul, Kabul. <laughs> nah, hmm. jadi ini kan alat yang serupa dengan yang dipasang. Terus terang, ini yang harus saya sampaikan ke depan publik sini. Ya gitu. Kamera bisa zoom ini gak Zoom banget, ekstra zoom. Inilah bedanya alat yang di pasaran. Ada yang ini ada takikan. Ada yang takikannya tuh dua kayak gini. Jadi ada tiga ruas. Garis-garis di garis, garis, garis garis sini. Ada makin. dua garis, ada tiga ruas. Ada yang takikannya tuh cuma satu. Hmm. Kalau yang takikannya seperti ini, yang satu berfungsi untuk mikrofon, yang satu untuk headset. Jadi yang satu headset tuh ini bisa bunyi. Kalau ini kan dua nih garisnya mas. Dua, jadi oh. ini memang bisa untuk headset. Tapi kan tidak menempel, Mas, di bagian telinga gitu ya di Come on, Mbak. Ada. Sekarang yang namanya headset tuh nggak perlu nempel. Oh wow. Bahkan ada yang kecil banget yang wireless tuh bisa dimasukkan ke dalam telinga atau ditaruh di pinggir di apa outer artikula lah sini. Artinya di, di 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 luar telinga. Ini pun keluar suaranya yang sini, yang sini keluar suaranya ini. Kalau ini nempel, ya Kali kan. Ini kan nempel. Ha -ha. tapi ada juga yang cukup diletakkan hmm. secara perimbas di luar. Itu pun bunyi di bagian luar telinga Di bagian ya, luar ini. telinga. Apalagi ini, ada lagi nih yang lebih canggih lagi nih. Hmm. Nih. Nah, ini empat ruasnya. Ruasnya empat itu berarti yang satu bisa mikrofon, yang satu bisa. Eh, iya betul. Terima kasih, pak. Itu depan kameranya mana sih? Oh, yang ini. Hmm. Ya. ya itu, tuh kan empat. Ada, ya. Yang satu bisa audio left, yang satu audio right, atau yang satu bisa video. Hmm. Bisa video juga macam-macam. Mbak Wiwi di depan sana mungkin nggak lihat kalau Mbak Wiwi pun sekarang sedang saya sorot pakai kamera. Ini kameranya ada di sini, Mbak. Dari dari dasi ini. Ini di dalam sini ada kamera. Mana? Tuh. Oh, wow. <laughs> ya, teknologi ya. Betul. Okay. Bisa ambilkan bolpoin saya, Mbak? Film <laughs> ya. Kayak di film-film ya, Prof ya. <laughs> ini teknologi 5 tahun yang lalu sudah dipakai ini. Hmm. Ini lima tahun yang lalu dari pakai ini. Ini bukan sekedar ballpoint. Hmm. Ini remote. Buat maju, buat mundur. Ini ada tombolnya. Ini kalau dibuka ada USB-nya di sini. Oke. Okay, okay. Jadi artinya peralatan kayak gini tuh banyak. Makanya, ya, makanya saya mengusulkan supaya tidak timbul tuduhan macam-macam. Dengan segala hormat, sebaiknya besok mic-nya tunggal. Bukan satu lagi ya. tunggal-tunggal. Make-nya tunggal saja. Oke, okay. Mas Roy, artinya kemarin itu dari tweet Anda, Anda sempat mencurigai apa yang kemudian seperti ini digunakan oleh Mas Gibran itu adalah sebenarnya uh, feeding headset gitu? Ya, karena banyak juga yang mempertanyakan ke saya kan, ada alat yang di belakang, yang gede banget, di belakang hmm. salah satu paslon. Mbak Ayah aja pakai ini sebenarnya. Iya, kecil Wah, sih Mas. Tuh, mas tapi bisa ditunjukkan, ya, nah ya. itu, tapi kecil. Kecil, ya, mas ya. Hmm. kecil karena dia hanya untuk bersifat, itu gunanya kan hubungannya kemana Mbak? Telinga kan, yeah, yaudah please. clear kan. Hmm. Jadi itu adalah receiver yang hubungannya ke telinga untuk memandu seseorang. Kalau yang lain juga pakai baca pengakuan seorang LO, seorang Listen Officer dari paslon nomor tiga, ya Mbak Lisa, ini namanya. Dia pun mempertanyakan kok yang di paslon dia beda dengan yang ada di pasar lebih besar, dimana lebih dimana besar. Dimana. Karena yang satu namanya transceiver. Seperti itu ya, mas, di layar ya? Ya mas. itu transceiver. Transceiver itu adalah transmitter and receiver sekaligus. Jadi bukan hanya receiver. Oke, okay, tapi ya. kan hal ini kan juga sebenarnya kan sempat dibantah oleh pihak KPU juga. Kita menghormati statement ketua KPU. Ini murni mikrofon. Yalah. tanpa headset makanya, feeding. Makanya untuk menghindari tuduhan kalau ini bukan headset feeding, yang kedepan. Pakailah mikrofon, tunggal saja, tunggal tapi yang kualitasnya bagus. Mbak, lihat satu lagi nih. Hmm. Ada apa lagi? Ini alat canggih, ini khusus buat Pak Habibur Rahman. Ah ya? Jadi ini bisa ditarik, bisa ditarik Uy. ya? Boleh depan bisa ditarik ya? Hmm. Terus, kalau Pak Habibur Rahman gatel, ini bisa buat gorok di belakang. Nah. Buat canda aja supaya gak oh, okay, terlalu, okay, okay. terlalu panjang gitu loh iya <laughs> ya, artinya itu tadi ya maksud dari kecurigaan itu ya mas ya? ya tapi kok dari awal kemudian yang menjadi pertanyaan adalah saya sudah menduga nah ada apa kemudian dugaan itu hanya ditujukan kepada paslon nomor ya, tua. silakan mas terima kasih semua semuanya, semua ya. semua diduga makanya trans ada transparan hmm. gitu mbak terima Moga kasih silakan mas ya. Sebenarnya sudah dibantah semua itu baik dari e, tim pemenangan maupun juga dari KPU. Betul begitu ya, Mas Habib ya? Iya, kalau kami kan nggak punya legal standing untuk membantah, hmm. ya kan? Karena e, bukan kami yang ngurus soal-soal perlengkapan tersebut. Ini saya bacakan ya, penjelasan konsorsium TV soal tiga mikrofon yang digunakan Wapres. Ya cawapres ada debat ini ini clear ya hmm. bukan KPU tapi konsorsium konsorsium TV mungkin TV One masuk salah satu diantaranya dikatakan tidak ada pengistimewaan dan dan segala macam hmm. lalu juga soal suaranya si Mbak Livi ya yang kata udah itu juga disampaikan oleh teman-teman uh, dari konsorsium TV jadi kami ya mempersilahkan kepada institusi yang berwenang ya untuk menyampaikan bantahan ya kalau yang kami apa rasakan sendiri bagaimana mungkin ya kita mengintervensi uh, persoalan seteknis itu nah, kecuali kalau kita punya Pak Roy Suryo di tim kita mungkin bisa kita kita lain hal lain hal lain hal jadi kami nggak ada Pak, orang sekali berpak Roy Suryo gitu kan ya kepikiran aja nggak apalagi bisa sampai sedetail itu gitu kan jadi nggak ada masalah ya kan Uh, ini kan zaman semakin maju ya Pak Roy Suryo ya kan memberikan informasi untuk mencegah uh, apa namanya tudingan-tudingan juga kepada kami nggak ada masalah ya apakah besok mau pakai apa mic tunggal nggak pakai mic juga nggak apa-apa ya enggak. sama kayak waktu debat ini format debat ya, ya kan katanya uh, capres dan cawapres harus dipisah Mungkin maksudnya supaya kalau Gibran maju debat sebagai cawapres, ya kan, nggak bisa didampingi Pak Prabowo. Uh. Nah ternyata kan ini membawa berkah bagi kami, Mas Gibran maju sendiri, ya kan, dan beliau outstanding. Kalau kita baca, ya, bukan hanya media lokal, ada apa Al Jazeera, ada Nikkei, ada juga The Straits Times. The Straits Times ngomong ya bahwa Uh, uh, Gibran surprise, ya, the Indonesian public by his calm delivery, dengan deliverynya yang kalem. Ya, dia menguasai panggung dan lain sebagainya. Nah, ini kan berkah bagi kami. Makanya, kalau orang ikhlas, ya, orang tulus, orang apa adanya akan selalu mendapat berkah seperti itu, dan kami tetap membuka kritik, ya, membuka diri terhadap kritikan, ya, apabila memang dianggap. Uh, tiga mic ya tiga alat tersebut uh, tidak pas ya kemudian dari segi estetika juga kadang-kadang kan nggak nggak pas saya juga kadang-kadang kalau di sini kan pakai yang di pinggang itu apa mbak nampen mbak yang di pinggang ya yeah, terus di sini uh, clip on. On. ya ini kan pernah acara ini juga hmm. clip on pakai ini pakai hmm. tadi gara-gara diskusinya panas mbak pernah di 2019 karena emosi kita pulang masih ada clip on sampai di mobil <laughs> gitu kan itu juga gara-gara kelebihan device. Saya pikir kan oh cuma ini kan ternyata masih nempel. di telepon sama orang TV One, kalau nggak salah, Pak itu clip-on mahal harganya ke bawah gitu kan. Oh, rupanya masih ada di sini. Hmm. Nah, itulah apa okay. namanya hal-hal uh, teknis, ya. Kami tidak menguasai hal-hal seteknis Pak Roy Suryo, ya. Tapi kami membuka diri apabila memang akan ada perbaikan-perbaikan. Okay. Tapi sekali lagi bahwa Apaan? ketiga mikrofon itu bukan disediakan oleh tim pemenangan, ya? Apa? Oh bukan ya Anda tahu lah. Sebenarnya ya? teman-teman ini tahu atau enggak? Iya kan yang menyelenggarakan teman-teman juga. Bang, konfirmasi tidak kan? Bukan, kan karena kan, hanya Mas Gibran pada saat sesi pertama yang menggunakan. Ya makanya saya sebetulnya apa namanya uh, harusnya saya menanyakan ke Anda, Mbak atau ke teman-teman TV One yang mengkonfirmasi itu kami. Karena penyelenggaranya ini ya teman-teman TV gitu loh. Tapi bukan, bukan kami. TV One mas, pada saat itu saya, ya, bukan saya enggak tahu. TV pokoknya ya. konsorsium TV itu ya, konsorsium TV ada macam-macam ya. Makanya kalau mereka telepon tadi ada salah satu juga di okay. acara yang lain mengkonfirmasi bukannya saya mengkonfirmasi ke anda, lah yang yang bikinkan anda gitu loh. Oke, okay. ya. okay, tapi kami punya sebuah tayangan yang kemudian harus dikonfirmasi juga oleh Bang Habibur Rahman kita putar ya, silahkan. Ini respon dari Bang Habibur Rahman menanggapi tweet dari Mas Roy Suryo. Kalau saya sih kita dengar dulu. Kalau ya. saya sih ketawa aja. Tuh. Enggak, karena yang beliau sampaikan saya suruh menganalisa gitu ya tadi nyebut bocap tadi ya gitu ya karena saya memang menganalisis itu dulu enggak ini ini jujur aja dan saya boleh disebut tukang itu boleh bang ya karena memang saya pengalaman analisis tapi kalau seseorang menembut, menyebut saya tukang fitnah aha, itu pidana dia ada juga ada ini lagi diproses sama tim hukum ini bukan hanya menyebut saya tukang loh Roy Suryo memang tukang fitnah tulisannya itu ya tapi kalau itu nggak apa-apa bang itu karena saya memang sering menganalisis itu Cuman ya, enggak enak. Gak tersinggung ya dibilang gitu sama sama gak, saya sih ketawa aja. Cuman yang tersinggung kayaknya kok malah nyebut orang lain sih gitu. Masa <laughs> dijebut Pak Ganjar ini? Oke, okay. masih kok. Saya dulu dong. Saya biar nanti kan jawabnya video saya, bareng. video saya. Okay. Jadi gini. Oke, okay, oke. Okay. <laughs> ya, kan Saya dulu. Saya ini kan pengagum Pak Roy Suryo. <laughs> <laughs> ya Dari zaman saya belum jadi anggota DPR ya kan? nggak pernah fail beliau nggak pernah gagal dalam menganalisa yang begitu video kan terima kasih termasuk yang terakhir waktu saya saya sudah di DPR saya di MKD Mahkamah Kehormatan Dewan ada salah satu anggota Mas Roy Suryo bisa tahu orangnya yang ini kan sekian banyak orang hadir di rapat itu ingat nggak Mas waktu zaman pandemi ada salah ya. satu anggota DPR melihat bokep ya, ya kan video waktu itu video daya, ya kan kita juga nggak ngerti Mas ya kan Tiba-tiba Mas Suryo memberikan pencerahan. Orangnya yang ini sih sangat-sangat tepat gitu loh. Hmm. Jadi kalau di hal yang lain saya belum tahu kalau di dalam menganalisa per ituan tadi, saya pikir Mas Roy Suryo memang expert. Ya, Tapi jadi sekarang, itu bukan sindiran ya, bukan itu sindiran. bukan sindiran. tadi ya. saya juga ada ketemu dengan Mas Suryo sebentar, nggak ada masalah juga hmm. ya. Dan kalau toh mohon maaf ya, mungkin Mas Roy Suryo kurang berkenan ya. Hmm. Atau Pak Ganjar kurang berkenan, ya? Saya juga minta maaf karena Anda menyebut nama Pak Ganjar, loh. Di sana jadi loh. gini, loh. Kan Pak Ganjar sendiri mengatakan, "Apa yang salah kalau saya suka bokep?" Kan nggak ada yang salah, gitu loh nah kalau tapi kalau memang apa yang saya sampaikan tetap tidak berkenan ya kan ya ya nggak ada masalah saya minta maaf namanya Oke. manusia kan ada juga salahnya respon Mas Iko singkat soal itu ingin respon yang lebih serius Kali ini ya dulu nah, soal ini dulu. Respon ini dulu ya kita skak dulu ya sebelum, eh. sebelum eh, tapi permintaan maaf diterima tapi tentu <laughs> kalau kita mau lebih lanjut berbicara soal eh, bokep kita bicara soal Pak Ganjar yang memiliki keluarga yang harmonis ya hmm. hidup bersama dengan istrinya dan memiliki putra yang eh, apa namanya cukup berhasil ya Maksudnya dalam apa ini? bidang ya, artinya gini kita kan melihat itu kan bicara soal moral bicara hmm. soal tapi kan kita harus juga melihat sosok seorang itu yang berbicara itu mungkin kan itu eh, apa yang dis, apapun yang disampaikan beliau di, pada suatu podcast hmm. itu eh, tapi itu kan tidak mencerminkan perilaku di luar apa namanya norma-norma yang berlaku menurut hmm. saya ya kita laki-laki jujur aja lah eh, bahwa eh, melihat Film-film yang agak-agak saru itu bukan hal yang. Uh belum pernah kita lakukan, apalagi teman-teman mahasiswa maupun Pak uh, Sabi Borohman gitu, jadi intinya nggak ada masalah nah tapi yang masalah sekali adalah, ini harus dibalas juga sekali, bahwa <tuk> kalau kita bicara jauh soal bokep, nah ada juga salah satu kader Gerindra yang jelas uh, terindikasi ada bokepnya ya, jugaan-dugaan itu yang fotonya mirip, videonya mirip, nah ini itu, yang kita itu, juga itu harus, kebetulan, lah kita harus kebetulan lah. saya juga yang meriksa itu nah, di, yang, makanya ini yang justru uh, <tuk> Saya rasa uh, cukup sampai di sini aja pembicaraan itu uh. untuk menghormati forum ini ya kan uh. ada Prof Wiwi di sini yang saya rasa juga enggak uh, pantas lah kita bicara terlalu jauh soal boket tapi saya ingin membicara soal tadi uh, mikrofon dan lain-lain. Uh. Bottom line-nya adalah ada trust issue di negara kita. Uh. Ada apa krisis kepercayaan terhadap Penguasa krisis kepercayaan kepada penyelenggara pemilu dan ini yang menjadikan apa yang disampaikan oleh Mas Rosuryo walaupun tidak terlalu panjang penjelasannya pada tweetnya, menjadi kecurigaan-kecurigaan masyarakat itu timbul. Nah, ini kan tidak terjadi di negara-negara yang demokrasinya sudah mapan, ya mereka, uh, walaupun tentunya mereka hanya menggunakan satu mikrofon, ya. Nah, ini kadang-kadang kita suka berlebihan. Apa kita uh, satu trust isunya bisa? Oh, takut ada yang curang nih, ya kan? Trust isu kedua bisa. Oh, ini buat anggarannya biar naik nih, ya kan? Beli barang lebih banyak. Eh, kita banyak trust yang dan ini semua bisa apa? Bisa benar. Tingkat kebenarannya bisa sampai 90 persen, ya, antara anggarannya tinggi jadi bancakan, antara memang ada keberpihakan pada salah satu paslon dan ini semua. Tim Anda sempat mencurigai itu juga enggak? Enggak, sama sekali enggak. Okay. Jujur saya juga mengeluarkan statement mewakili TPN bahwa kami meyakini tidak ada yang curang hmm. karena apalagi Gibran, karena Gibran tidak tampil istimewa. Waduh, sampai di situ yeah. dulu kalau gitu. Sampai di situ dulu, kita gali lagi nanti usai jeda ya, biar lebih lengkap lagi. Dan kami juga ingin mengundang ada Bang Jazilul Fawaid sudah hadir, silakan Bang, monggo diisi kursi kosongnya. Kita berikan tepuk tangan. Asisten pelatih timnas Anis Muhaimin silakan bergabung nanti kita minta juga respon dari Bang Jazilul Fawaid usai jeda ya pemirsa ya sesaat lagi untuk anda. Ukiran inspirasi sang maestro di padu teknik desain modern. Tempaan keterampilan ahli tenun BHS membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni tenun Indonesia. BHS: The Art of Craftsmanship. Aku dulu pakai deterjen bubuk. Jadi walaupun baju bersih tapi tangan aku kasar. Enggak, aku nggak mau. jen tuh terbuat dari tumbuhan, terus udah sertifikasi internasional. Cucian bersih, wangi, terus tangan tetap lembut. Udah, pindah aja ke Gentle Gen. Inilah Partai Legend, di mana para suhu berkumpul dengan pengalaman yang full. Partai yang selalu segar, bukan karena masuk kulkas, tapi karena masuknya generasi cerdas partai yang tegar diterjang badai, santuy di tengah BND. Warna kuning yang gemerlap itulah cahaya keceriaan dalam politik yang serius-serius amat. Tokoh-tokohnya berpengaruh lagi kondang, programnya jelas lagi nendang. Mari lanjutkan kemajuan. Satu, dua, tiga. Ketombe huh, kering dan basah. Capek sama ketombe yang bikin drama? Clearin aja, pakai Clear terbaru dengan kekuatan 10 kali super vitamin. Sikat habis ketombe basah dan kering. Gak khawatir ketombe basah dan kering. Nutrikan sekarang. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu aqua, aqua 100% murni. Berani. Menjadi berani butuh langkah yang pasti. Berani tetap berjalan di jalan yang benar. Berani hijrah secara finansial. Berani hijrah secara syariah. Saatnya beranikan diri berubah menjadi yang lebih baik dimulai dari dana syariah yang bisa jadi partner pendanaan yang amanah. Untuk bantu kamu raih banyak, banyak impian. Berani hijrah, semoga jalan. jalan. Ayo, Ayo hijrah finansial. Arhan menggiring bola dibayangi oleh lawannya, sanggup meloloskan diri, dan oh, tiba-tiba ia berhenti menolong lawan yang cedera. Main bersih, wajah juga harus bersih. Cup Face Wash, jadikan wajah cerah dan berenergi. Full Cup, kalah, pilih main bersih. Aduh sariawan Panas dalam, cool down aja Tenggorokan kering, panas dalam, cool down aja Susah BAB, panas dalam, cool down aja BSI, menang, pasti menang BSI partai ku BSI, menang, pasti menang BSI partai ku super premium. Super warnanya. Super tenunannya. Super nyamannya. Atlas Inspiring the World by BHS Tech. Satu, dua, tiga ketombe kering dan basah. Capek sama ketombe yang bikin drama? Clearin aja pakai Clear terbaru dengan kekuatan 10 kali super vitamin. Sikat habis ketombe basah dan kering. Gak khawatir ketombe basah dan kering. Buktikan sekarang. Kejelian dan kecermatan untuk kesempurnaan kualitas sebuah mahakarya. BHS mengangkat warisan budaya Indonesia ke pentas dunia. BHS Puncak Pencapaian Karya, Maha Karya Seni Tenun Indonesia (BHS The Art of Craftsmanship). Bagaimana langkah Gus Mohaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia? di SGIE. Ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya Gus, terima kasih. Terus terang SGIE saya nggak paham, SGIE itu apa? Tenang. Saya tidak pernah mendengar istilah SGIE. Apa regulasinya Pak untuk carbon capture and storage? Simple sekali Pak pertanyaan saya Pak, nggak perlu ngambang kemana-mana Pak. Ingin modal 200 juta, pur, tanpa abunan, nggak ada yang memberatkan Pak dan publik nanti akan apa menilai apakah memang ini format cerdas cermat untuk hafalan atau ini format tentang ideologi gagasan nilai yang kemudian diwujudkan dalam kebijakan. Kita lanjutkan diskusi pemirsa. Tadi Mas Iko ada yang terpotong. Boleh Mas respon bagaimana kemudian performa dari dua calon lainnya? Kalau saya tanya calon Anda pasti jawabannya bagus. Silakan. Uh, saya justru gini kalau kita bicara Gus Imin ya. Saya berkata pada teman-teman yang justru kita harus waspada, ini kelincahan dan keliahayan Gus Imin, ya, sebelum memasuki debat. Ya, hmm. nah, ini salah satu yang, yang kedua, tapi juga memang tidak boleh kita mengunderestimate terlalu jauh terhadap Gibran, hmm. dan memang dia diuntungkan masuk ke dalam arena sebagai underdog. Orang kalau underdog itu ekspektasinya kan nggak tinggi. Nah, bahwa kalau Gibran tampil biasa aja, dia akan dianggap tampil di atas rata-rata. Apalagi kalau dia tampil dinilai umpamanya enam setengah aja, enam setengah bisa dinilai 9 tuh, iya kan? Nah, kebetulan dia tampil, saya rasa di lima setengah kemarin gitu. Oh, Tapi lima setengah itu, lima itu hanya untuk penampilan dan gaya komunikasi, Substansi itu setengah lima, Mas. Padahal hasil berbagai hasil survei dari performa debat kemarin, Gibran nomor satu. Ya kan, itu yang menilai eh, awam, ya kan? Orang-orang yang mungkin tidak mengetahui tentang substansi soal ekonomi dan lain-lain. Kalau kita bicara substansi, jujur aja. Saya bisa mengatakan di atas 50 persen bahkan hingga 70 persen apa yang disampaikan Gibran itu tidak sesuai dengan kenyataan. Kita bicara soal ekor dia menyebut dalam angka presentasi, padahal ekor itu tidak dinilai dengan presentasi semainkan angka satuan. Nah kita menyebut soal hilirisasi digital bahwa itu term yang betul-betul sesuatu yang dia ciptakan karena tidak ada kata-kata hilirisasi digital dan itu dicoba untuk diperbaiki oleh Budiman Sujatmiko di berbagai media setelah itu tapi juga salah Budiman mengatakan ya maksudnya dia adalah hilirisasi perangkat komputer misalnya loh enggak gitu itu artinya hilirisasi industri manufaktur perangkat komputer gitu nah ini enggak ada kata-kata hilirisasi digital nah yang lainnya juga ketika dia bicara soal uh, SGIE ya kan bisa kita juga lihat bahwa sebenarnya dia nggak paham SGIE itu apa dan itu menjadi catatan karena dia ketika membaca dia baca SGI itu apa? Gitu. Apa salahnya untuk enggak masalah <laughs> itu strategi debat. Nah, justru ini yang saya mau angkat adalah okay. uh, ada kesuksesan dari tim komunikasi yang mentrain Gibran pada malam itu. Hmm. Ya kan? Dia dia uh, ingin tampil uh, confident dan itu cukup berhasil. Dia tampil confident walaupun kosong gitu. Nah, masalahnya adalah format debat itu menguntungkan dia. Format debat ini adalah format debat yang menurut saya kalau kita lihat perhatikan siapapun who has the last say, siapa yang mengatakan sesuatu terakhir dan nggak bisa disanggah lagi, itu dianggap suatu kebenaran. Dan Gibran beberapa kali mendapat kesempatan itu ketika dia bicara soal ditanya kedua kalinya soal infrastruktur sosial yang dia sebutkan dengan PD-nya di akhir itu dia bilang tadi sudah saya jelaskan, nanti saya jelaskan lagi deh, gitu ya. Nah itu kata-kata awal itu menunjukkan seakan-akan dia percaya diri dan apa yang disampaikan benar padahal salah. Yang dia sampaikan makan gratis itu adalah infrastruktur sosial, padahal bukan. Makan gratis adalah jaring pengaman sosial, sama dengan bansos. Infrastruktur sosial adalah pembangunan sekolah yang berkaitan dengan pendidikan maupun kesehatan dan hal-hal yang menunjang sosial di masyarakat. Nah ini yang masyarakat awam tidak mengetahui dan itulah mereka yang mengikuti survei-survei setelah itu. Jadi yang hanya dilihat adalah penampilan dia seakan menguasai panggung. Nah kita kasih angka 8 lah untuk yang training dia. Tapi oh, ya, untuk Gibran -nya? ya? Gibrannya lima atau tiga. <gif> Jadi kira -kira okay. itu kan pandangan saya dan pandangan dari TPN dan tadi saya ulangi lagi bahwa TPN meyakini bahwa Gibran tidak curang, tidak ada yang feeding dia karena itu tadi penampilannya nggak istimewa kok. Oke okay, itu versi versi Mas Ciko ya. Kalau Bang Jazilu seperti apa? Sepakat nggak? Begini, debat yang kemarin digelar ini tentu bagian dari proses demokrasi yang sebenarnya di Indonesia sedang sakit. Hmm. Jadi, eh, kita nyebut hilirisasi digital dan lain-lain. Ternyata, yang terjadi hilirisasi politik, di mana kemudian cawapres nomor dua itu, di situ ada bapaknya. Ada adeknya, ada kakaknya, itu hilirisasi politik, dan itu tidak baik buat kultur demokrasi. Nah, waktu di debat kemarin, menurut saya ini bukan soal bully membuli, tetapi kemudian muncul kritisisme dari masyarakat. Dua hal pertama soal teknis yang disampaikan oleh Pak Roy dan lain-lain, itu lebih banyak dominan orang membicarakan soal teknis, make-nya tiga. Lari ke depan, noleh kanan-kiri, itu yang selalu dibahas. Tim di pemenangan Anda juga mau ngomentari nah, hal itu? Di masyarakat, ini masyarakat okay. pada umumnya. Yang kedua dari sisi substansi. Dari sisi substansi sebenarnya, apa yang disampaikan oleh Gus Muhaimin ala Caimin, mengenalkan satu istilah baru soal selepet. Selepetnomics. Ya, selepetnomics. Itu sungguhnya menggunakan bahasa sederhana untuk mengatakan kita perlu bangun, kita perlu sadar, kita perlu perubahan. Di setiap lini, nah, ini tidak mendapatkan pembahasan yang cukup serius. Tetapi yang diwas, justru Pak Roy Suryo yang kemudian menurut saya, menurut saya, lebih baik KPU memanggil Pak Roy daripada menuduh. Supaya dijelaskan, apa yang an Pak Roy sampaikan ke publik itu menimbulkan masalah di otak e, netizen dan anak-anak muda itu. Apakah mic yang digunakan oleh cawapres anak presiden berbeda dengan cawapres yang bukan anak presiden? Nah kemudian muncul banyak tujuan termasuk kepada Pak Suryo Pak Roy yang disebut sebagai tukang fitnah dan lain-lain. Ini sebenarnya bukan hal yang substansi yang kita bahas. Lebih baik kita membahas hal yang substansi apa itu hirilisasi misalkan. Apa yang disampaikan oleh Pak Muhaymin tentang perlunya misalkan. 5 miliar tiap desa, perlunya perubahan, 100 orang kaya menguasai, sama dengan setara dengan kekayaan 100 juta penduduk Indonesia. Itu semua ketimpangan yang nyata. Tapi itu tidak menjadi fokus pembahasan memang. Karena apa? Karena di dalam debat itu mengandung cacat di antara yang ada. toh Sekarang sedang proses KPU digugat terkait dengan kepersetaan Pak Gibran, gitu kan? Nah ini menurut saya menjadi soal di publik dan akan menimbulkan terus kecurigaan-kecurigaan karena di dalam benak publik dan benak uh, masyarakat Indonesia memang belum pernah terjadi dalam sejarah Indonesia. Ini sebenarnya kecurigaan publik, oke? Okay. Ya. Tapi begini bang, ini sebenarnya kecurigaan publik atau strategi untuk lawan politik? Seperti disamakan Pak Habib, ini bukan hanya publik, publik luar negeri seperti Al Jazeera yang disebut tadi yang memuji memang Pak Gibran, tapi mengatakan di situ dengan NB Nepo Baby itu kan menghina akal sehat seluruh Indonesia sebenarnya. Okay. Kenapa itu uh, Al Jazeera menggunakan kata-kata itu? Kenapa itu tidak digugat? Karena itu menghina akal sehat termasuk para budayawan dan Mbak Wiwi orang kampus, ketika uh, Al Jazeera memberikan nama itu, untungnya dan itu tidak disingkat disebutnya Nepo Baby. Kalau seandainya dia NB gitu aja mungkin nggak soal ya karena orang bertanya itu. Nah termasuk juga di debat yang uh, dipertanyakan dan teknis soal singkatan dan lain bagi kami itu soal biasa aja dan Pak Mahfud ya sulit juga kalau di apa itu ditanya soal CCS kan? Apa itu? Carbon capture storage. Storage. Apalagi itu diungkapkan kalau disingkat lebih bingung lagi itu. CCS. Mungkin kalau CCS itu ya cawe-cawe samsul. Nah maksud saya apa? Kritisisme terhadap debat boleh dibuka seluas-luasnya kepada masyarakat agar menjadi pembelajaran. Jadi jangan usah ditutupi dan gak usah menuduh terlalu ekstrim kepada orang misalnya seperti Pak Suryo. Hmm. Atau nanti menuduh ekstrim kepada Pak Tejo kalau mengatakan, wah oh, debatnya can. Gitu kan. Kemudian orang menghina, karena apa kita ini sudah terhina, dihina oleh Al Jazeera. Ini ada cawapres Nepo Baby. Tidak ada istilah itu selama perjalanan sejarah Indonesia. Baru kali ini. Tapi Anda melihat hal itu enggak? Apa? Tim Anda melihat hal yang sama tidak? Ya tentu, okay, bukan tim. hanya tim saya. Bukankah <laughs> okay, Apalagi itu tim poinnya, kami. Itu mengusung, poinnya. Itu poinnya. Tim kami mengusung perubahan. Yang okay. itu yang harus dislepet kata Zain. <laughs> itu yang harus dislepet. <laughs> Oke okay, Bang Jazil. Supaya sadar. Kalau gitu kita sel, kita lagi dari ber ber berbagai narasumber. Prof Bibi belum ber berbicara, kemudian Mbak Tejo juga belum berbicara. Kita kasih kesempatan dulu jeda ya sesaat lagi untuk Anda. <tuk> ya, sebelum kita ke Prof. Wiwi dan juga ke Mbah Tejo, kita beri kesempatan dulu ini para pemilih pemula kita untuk kemudian bisa terlibat dalam diskusi kita kali ini. Silahkan, ada yang ingin bertanya? Uh, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <laughs> uh, saya mau bertanya uh, kepada Prof. Wiwi dan Bang Abi Rahman Ini pertanyaan yang berkaitan, Prof. Pertama saya uh, perkenalkan nama saya Satria Tulus dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Untuk Prof. Wiwi, saya bertanya terkait respon terkait apa yang disampaikan Bung Roy dan Bung Hakim terkait kecurigaan distrust akibat ada tiga mic yang tertempel di. Uh, telinga cawapres kita uh, Gibran Raka Buming Raka kemudian untuk uh, Bung Habibur Rahman ada pertanyaan juga di stres ini kecurigaan ini sudah muncul dari awal, dari awal dia mendapatkan gelar sebagai cawapres uh, Hakim MK Anwar Usman pun dicopot karena melanggar kode etik berat uh, Sabta Karsa Hutama dia tidak independen dia dicopot atas deklarasi yang sudah disampaikan Hakim MK di tanggal 1 Desember 2006 itu MKRI nomor 9 Tahun 2006. Saya mau bertanya ke Bang Habibur Rahman, kita yang awalnya ingin ke arah sana, tapi mulai kera, uh, muncul keraguan untuk ke Pak Prabowo Subianto. Bagaimana cara meyakinkan kita selaku Gen Z yang sering disebut-sebut all in Prabowo, kayak gitu, Bang? Terima kasih. <coughs> Oke, okay, baiklah. Kita ke Prof. <coughs> kita ke Prof. Hiti Zuro dulu, silakan Prof. Jawab, Prof. Oke, okay, makasih. Ini e, bagus sekali. Pertanyaannya, mengapa e, muncul kecurigaan? Jadi, e, judul yang kita bahas tentang Gibran dianggap mengungguli, kenapa tetap dibully? Mengungguli, tapi tidak dibuji, gitu ya? Tapi malah dibully, gitu. Uh, ini pastinya tidak mendadak seperti itu. Jadi tidak ada hal yang spontan atau mendadak ujuk-ujuk gitu ya. Pasti ada rentetan. Jadi rentetan itu yang menjadi memori gitu ya publik gitu ya secara luas. Bagaimana Gibran muncul? Melalui mekanisme proses seperti apa, lalu di situ ada perdebatan yang luar biasa polemik tentang munculnya Gibran karena ada MK, ada MKMK, -MK, gitu kan, dan itu semua sudah dibahas. E, sebetulnya, itu yang menjadikan, katakan gitu ya, e, lalu sorotan itu waktu e, debat cawapres e, itu. Akhirnya ke Gibran gitu ya, hmm. dilihat coba kalau yang mic-nya lima tadi itu lima atau tiga tiga, ya? tiga, tiga itu, banyak, banyak itu orang. ada di Pak Mahfud gitu belum ya. Lima, belum <laughs> Seandainya ada tiga tadi itu di Pak Mahfud, enggak ada yang curiga, enggak ada yang curiga, tapi begitu ada yang aneh sedikit saja karena sorotan itu tajam ke Gibran. Ini kenapa anak kok muncul menjadi cawapres, padahal Solo belum selesai. Dua tahun kan gitu, mungkin pertanyaannya seperti itu. Saya membacanya gitu ya, sehingga ketika Mas Roy itu menemukan seperti itu, itu menjadi perdebatan lah dalam demokrasi. Trust building itu wajib jadi membangun kepercayaan publik itu menjadi hal yang sangat penting, signifikan gitu ya, karena sekali tidak dipercaya itu sekali lancung ke ujian gitu ya. Sekali tidak dipercaya itu parah gitu ya. Jadi terus menerus akan ditagih kepercayaan tadi itu. Lah ini yang membuat memang posisi Mas Gibran yang seperti penilaian ya, pasti ya kayak eh, paslon nomor tiga dalam hal ini tadi Mas Ciko mengatakan enggak hebat-hebat amat gitu. Lah jadi suara itu tidak tunggal, saya tidak mengatakan satu, tunggal, tidak tunggal. Penilaian itu sangat variatif, gitu ya, sangat variatif, dan ini yang menyebabkan tentunya hmm. orang muda jangan okay. sampai terstigma hmm. karena apa? Uh, performance, gitu ya, Mas Gibran yang menimbulkan, gitu, bangga mereka itu kepada Mas Gibran. Okay. Maka yang harus ditampilkan oleh Mas Gibran adalah kejujuran. Saya senang kalau dia sangat flowing, sangat apa ya, artikulatif gitu, tidak ada masalah. tapi tadi itu substansinya bukan sekedar etes ngomong gitu ya, tapi substansinya ada nggak? Kalau kemarin bagaimana Prof. menurut Anda? Uh, pertanyaan yang berkualitas itu adalah pertanyaan yang tidak berhenti di tengah jalan. Pertanga pertanyaan itu tidak boleh menggantung. Pertanyaan itu harus full stop, titik, sampai titik. Jadi kalau saya tanya ke katakan Mas, Mas Roy, Anda tahu SDAB, SDSB ini sudah diberhentikan. SDSB yang saya maksudkan adalah bagaimana mengenai apa mengenai itu tentang tentang itu menurut Anda? Lah itu selesai sampai selesai. Jadi bukan hanya bertanya tentang uh, singkatannya bukan hmm. untuk RI 1, RI 2, ini pemimpin loh ini nasional. Jadi bukan tanya tentang uh, singkatan, bukan. Tapi kedalaman dari singkatan itu berkaitan dengan tema tentang ekonomi. Hmm. Karena Mas Gibrani ahli tentang ekonomi, gitu kan? Paham, gitu ya? Sudah wali kota dan sudah mengeksekusi berbagai program. Maka pertanyaannya itu detail. Hmm. Jadi diberikan satu prolog seperti itu yeah. dulu, baru bertanya. What do you think? Kan gitu. Apa pemikiran Anda? Lah, ketika kita menyaksikan dia pun tidak tahu kepanjangannya dan masih melihat eh apa ini? Eh tadi itu ya, eh, SC apa? IE. SC IE gitu ya. Eh itu dia masih melihat dan menerjemahkan itu juga melihat setiap kosa katanya. Lah itu artinya dia sendiri tidak fasih masih hmm. kan gitu. Ketika kita bertanya sesuatu kita sendiri tidak fasih, ini bumerang untuk kita gitu ya. Bang Habibur Rahman sekaligus menjawab mengembalikan rasa kepercayaan kepada Gen Z. Jadi gini, pertama soal putusan MK dan MKMK. -MK. Saya pikir publik sudah banyak mengikuti ya membaca putusan MKMK. -MK bahwa dalam putusan MKMK -MK itu ada dua hal. Yang pertama terkait tidak mundurnya Pak Anwar Usman. Yang kedua soal uh, tuduhan adanya intervensi. Ini berkaitan, Pak. Tidak mundur karena mengakib akibatnya menimbulkan terjadinya intervensi dari luar terhadap MK. Yang tidak mundur dulu kita bahas ya bahwa ternyata setelah putusan itu di apa di upload ya publik mengetahui lalu mengecek apa yang disebut apa pelanggaran azas uh, melanggar azas benturan kepentingan pak anwar usman tidak mundur ternyata itu sudah dipraktekkan oleh pak Jimli asidiki sejak beliau memimpin mk sendiri jadi orang yang menghukum sudah mempraktekkan hal tersebut ya karena ketika itu beliau beberapa kali dalam hampir semua edisi pimpinan mk menguji pasal-pasal yang ada kaitannya dengan diri mereka bahkan seorang saldi istra menguji sendiri pasal yang menguntungkan dirinya sendiri. Nah ini publik mengetahui. Lalu yang kedua soal akibatnya karena nggak mundur disebut mengakibatkan intervensi. Tidak ada satu bukti pun, tidak ada satu saksi pun, tidak seorang hakim konstitusi pun, tidak satu lembar dokumen pun membuktikan adanya intervensi dalam perkara nomor 90 tersebut. Lalu ada dua putusan MK yang diputus oleh delapan hakim MK tanpa paman Usman, ya kan ya? Putusan 141 ya mengatakan bahwa ada tiga poin yang penting menurut saya. Pertama dalil pemohon ya kan untuk menguji kembali konstitusionalitas pasal 169 huruf Q tidak dapat dibenarkan karena dalil tersebut dianggap sudah benar. Yang kedua dalil pemohon bahwa terjadi intervensi ya yang membuat ketidakpastian hukum. Nah itu dalil ketiganya tidak dapat dibenarkan. Ini produk delapan hakim MK tanpa Anwar Usman. Lalu putusan MK yang terbaru minggu lalu 131 ini menguji nggak uh, ada kaitan dengan pasal 169 tapi menguji pasal 17 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Okay. Jelas disebutkan di situ bahwa yang namanya erga omnes ya kan ya bahwa karakteristik uh, Perkara di MK yang mengadili uh, hal ihwal terkait kepentingan semua orang ya, membuat yang namanya uh, benturan kepentingan menjadi tidak relevan di MK. Ya. Jadi ada tiga jadi hal tersebut. Ya, ya. Ya, makanya itu, itu kalau soal MK-MK, jadi nggak apa-apa teman-teman baca lagi putusan MK-MK, baca putusan kalau putusan nomor 90 udah baca ya, MK-MK baca putusan 141 dibaca. Hmm putusan 131 satu, satu, yang yang dua terakhirnya tanpa adanya paman Usman bulat dinyatakan demikian nggak ada dissenting nggak ada con curing ya jadi, jadi di situ sudah sangat jelas bahwa klaim dari kompetitor ya biasa lah, hmm. ya kita hormati namanya usaha ya Pak Jazilul mohon maaf saya saya berempati dengan posisi kawan-kawan ini kan sudah segala macam upaya dilakukan survei nggak naik-naik ya apa-apa Main ke sana ke sini ya, silahkan saja ya kan? Tapi kok logikanya saya menanggapi Prof. Wiwi ya kan? Ya, kalau ini namanya distrust, saya kembali kepada apa yang disampaikan Pak Prambowo ya. Ya, silahkan dong ya kan? Publik menilai, kalau publik menganggap ini masalah ya kan? Ya, silahkan. Kurang fair apa kami gitu kan? Kami sudah fair, sudah buka dada kami. Kami punya pembelaan. Saya bikin sangat runtut, sangat detail tadi, tapi kembali kami serahkan kepada publik, mau menilai seperti apa ya, de facto, alhamdulillah survei elektabilitasnya Pak Prabowo setelah uh, putusan MKMK -MK justru meningkat hampir 14 persen. <tuk> Ini kan <tuk> analisa versus analisa, saya sangat respect dengan Prof Wiwi sebagai seorang ilmuwan. Kalau Prof Wiwi nggak ada trading, aling-aling kalau Pak apa jazilul senyum aja saya curiga. Waduh, Iya kan Aduh. Pak Ciko gitu juga kan, <laughs> ya, tapi nggak ada masalah kita ini kan ya. mitra ya, <laughs> mitra dalam apa namanya uh, berpolitik. Sparing partner, sparing partner itu mitra tanding, bukan lawan tanding, ya, jadi nggak ada masalah. Jadi silahkan saja, termasuk Pak Roy. Saya okay. respect dengan beliau. Beliau ini orang nggak berpolitik. Saya tahu betul. Sekarang nggak berpolitik. Menyampaikan clue-clue, ya kan, sehingga, ya, kalau kami nanti dalam beberapa pekan ini bisa tembus 50 persen, ya, dan bisa apa namanya, amin. Tenang bang, amin tenang dong. bang. Ini, ini. Tenang bang. Mas, mas lu dari mana? Dari paslon mana? Dari, dari paslon mana? Amin ya. Kenapa? Enggak saya ngomong. Kalau survei kami 50%. Mas Jazilul dari mana? Maksudnya? Dia dari paslon mana? Amin. Ah, nomor <laughs> Ya robbal alamin. Iya, iya, iya. Ya. Realistis enggak, Bang? Iya. Jadi gini, Itu gini. Bahasa gini. anak mudanya mimpi kali ya, ini. jadi gini, ya. <laughs> Karena berdasarkan Kak. survei tadi. Oh, Oke, tapi di sana, Bang. Sosok di sana. Iya, iya enggak kan? Jadi gini, ya kan kami kembali. Kami kurang kita gentleman apa? ya kan argumentasi kami kami sampaikan dan setahu saya argumentasi saya soal putusan-putusan MK MK dan dua putusan MK itu nggak pernah di challenge oleh siapapun termasuk oleh Pak Saldi Isra termasuk oleh Pak Jimli ya. saya nggak pernah dapat challenge nya ya oke okay, baik ya. terjawab dan Pak kami serahkan masyarakat dan, dan ketika setelah putusan-putusan tersebut elektabilitas Pak Prabowo itu meningkatnya sampai belasan persen mau 15 sampai 16 persen dari sebelumnya Ya itu kan berkah buat kami. Oh. Ya karena tinggal kami upaya dikit ya, ya kan tapi bisa masih ada 90%. waktu untuk menurunkan. Amin. Hey, ya. baiklah kalau gitu saya langsung mau geser dulu mau ke Mbah Tejo. Mbah Tejo. Aku, aku cuma ngomong satu hal aja soal Singkat. Singkat. Mahkamah Konstitusi tadi. Saya mengerti apa yang dirasakan oleh teman-teman mahasiswa. Sebenarnya basically itu bukan soal putusan MK maupun putusan MKMK -MK. karena rasa keadilan di masyarakat itu tidak selalu berbanding lurus dengan hukum, ya kan? Nah, seperti dikatakan oleh Pak Jazilul tadi, nepo baby itu bukan putusan hukum. Nepo baby itu adalah pandangan masyarakat, pandangan umum, pandangan dunia terhadap seorang anak presiden yang dipaksakan untuk maju sebagai calon wakil presiden untuk dipenuhi persyaratan-persyaratan dalam usianya Oke, yang sebenarnya sabit, sabit. belum sampai di situ. Nah ini adalah tidak apapun putusan MK-nya, apapun. Pak Anwar Usman tidak dicopot misalnya, tetap aja akan muncul yang namanya kata-kata Nepo Baby. Nah ini adalah omongan-omongan di Gen Z kan, ya kan. Dan ya, ini Nepo Baby itu bukan sebutan yang iri-iriannya orang tua, justru iri-iriannya anak-anak muda terhadap anak muda lain yang ada orang dalam itu ikut konsultasi, itu ya. kan. Tadi sudah dijawab oleh Bang Haji Rohman. Mohon maaf Bang, kita geser dulu. Persis, persis. Geser saya dulu, sepakat dengan senior saya ya Pak Ciko. Norma itu bukan di selembar kertas atau lembaran kertas putusan MKMK -MK, Tapi ada di hati dan pikiran rakyat Karena itu ketika ya kan tiga orang apa pemeriksa MKMK -MK menyatakan Pak Jimli melakukan pelanggaran berat dan lain sebagainya Tidak menghalangi pertumbuhan elektabilitasnya Pak Prabowo dan Pak Gibran Karena oh, okay. norma ada di hati dan pikiran rakyat Ya kalau gitu kita coba tanya dulu ini yang juga followersnya banyak debat Tejo ya. Mbak Tejo kalau kita melihat debat cawapres kemarin, bah ibarat saya nggak melihat, oh, keduanya Dua saya nggak melihat, karena bagi Aduh. saya debat hanya bisa ditonton oleh orang yang nganggur. <laughs> saya nggak nganggur, saya waktu yang pertama syuting, hmm. waktu yang kemarin saya lagi dalam di Banda Aceh. <laughs> Jadi, yang kedua hmm. orang Indonesia harus diakui nggak bisa debat, itu keluhan para sutradara coba cek cerita dari serial film jadi kalau kita harisan gini ya harisan ngobrol ngobrol, ngobrol 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 begitu sudah ada yang dari ibu-ibu aja <coughs> assalamualaikum jadi formal langsung jadi formal dialog-dialog di sini kamu dari mana iya padahal kalau kamu dari mana gak, gak casual Katanya kita masih mau tujuh kali demokrasi, kalau demokrasi kalau pemilunya bagus harus tujuh kali lagi baru matang, mature demokrasi. Nah, kalau debat menurutku kita masih perlu waktu, karena pasti formal Pak Roy. Hmm. Terus ngomong soal Pak Jess tadi, kenapa kok itunya ke 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 yang enggak enggak ya kayak ya, penting lah yang soal, soal teknis gitu, loh. Kok oh, enggak masalah apa yang dikatakan Gus Muhaimin, apa yang dikatakan hmm. uh, Uh, Pak Mahfud apa yang dikatakan Gibran kok enggak Loh, namanya demokrasi, demokrasi itu tergantung benarnya orang banyak. Orang banyak itu pasti enggak lebih pinter dari orang yang sedikit. Orang banyak itu pasti goblok, gitu loh. Sorry itu C, gitu loh. Rapot C itu lebih banyak dari rapot A, di mana kecuali di masyarakat masyarakat Yahudi, itu pun di suku tertentu, masyarakat laporan. Sehingga yang menarik pasti sensasinya. Pak, banyak artis yang berprestasi. Dapat penghargaan ini itu, undang wartawan aja yang datang satu atau dua syukur mas. Hmm. Tapi begitu artis ini cerai, nggak usah diundang mbak. Tiap pagi wartawan di depan itu gitu loh. Jadi sensasinya yang penting. Jadi tapi apapun lah, mau Gibran itu dibilang kalau betul loh ya saya nggak ngerti, saya nggak tertarik lah. Kalau saya politik. <tuk> kalau betul dibilang curang, Pak Mahfud dibilang nggak curang atau apa, apa, apa Mas Mohaimin, apapun intinya, saya setuju nggak setuju sama Pak Jas bahwa demokrasi masih demokrasi sudah bagus di Indonesia, menurut saya. Karena siapapun ngemis suara rakyat sekarang, itu artinya demokrasi. Mau Pak Prabowo ngemis, mau Pak Pak Ganjar. Pak Ganjar juga ngemis, mau Pak Pak Anies juga ngemis bahwa nanti pakai strategi entah curang entah apa ya ya ayo bagus-bagusan strategi curang-curangan segitu. yang penting kan intinya ngemis rakyat gitu loh yang penting kan ngemis loh nari-nari ini kan dalam rangka ngemis terus Pak Ganjar misalkan begini bu itu juga dalam rangka ngemis Mas Anies begini santun dalam rangka ngemis artinya demokrasi ada karena para calon pemimpin ngemis ke kita, okay. gitu loh. Mbak Tejo, gitu Iya, gitu. kalau tadi Anda sampaikan, nggak nonton karena nggak tertarik, tapi sebenarnya esensi atau filosofi debat di bayangan Mbak Tejo, atau mungkin juga di masyarakat kita, itu seperti apa, Mbak Tejo? Kalau kita waktu mahasiswa itu sering pacaran, biasanya yang banyak pacarnya juga nggak juga debat, biasanya gitu loh. Gitu loh, <laughs> gitu ya, jadi udah lagi <laughs> debat, saya gini. Kenapa saya mau datang ke sini? Saya mau ngomong, -ngomong bahwa aku nggak nonton debat, gitu loh. Kalau kamu mau nonton debat yang ketiga, nganggur lah. Jadi orang nganggur, jadi ada waktu untuk nonton. Aku nggak ada waktu, gitu loh. Jadi, tapi nggak, sorry, jangan tersinggung. Tapi maksud saya begini, maksud saya begini, maksud saya begini. Saya nggak nonton debat, tapi saya nonton komen-komen tentang debat. Itu dia. Ha. Problemnya sekarang, Prof. Problemnya komen mana yang saya ikutin sekarang? Ya, itu dia. Karena setiap pendapat itu harus ditelusuri. Ini siapa yang ngomong? Hmm. Padahal siapa yang ngomong omongan A itu tergantung dia ikut siapa, dapat apa, uh, dia ikut siapa jadi apa, dapat apa. Hmm. Ya. Ya. Jadi pada si A ah ya, Gibran bagus, gitu loh. Pak Pak Ganjar apa Pak Amin bagus gitu loh. Ya. Pak Pak Amin bagus juga, tapi jangan tersinggung ya. Tapi nomor satu kita. Enggak <laughs> artinya dia ikut siapa, jadi apa, dapat apa belum tentu duit. Ikut Pak ikut Gus Muhaimin. Mungkin enggak jadi apa-apa gitu loh. Mungkin enggak dapat duit, tapi dapat kebanggaan. Makanya bisa membela saya tuh susah menunjukkan, tunjukkan orang yang, yang kayak aku lah, kayak aku kayak aku ngomong apa, -apa. karena aku nggak ikut siapa-siapa, nggak -siapa, ya. jadi apa juga nggak dapat apa-apa gitu loh. Tapi, tapi, ya. tapi kan, tapi kan saya nggak ikut. Tapi kan boleh. Pak Sapen ikut siapa? Enggak, nggak ikut apa-apa. Ya, jadi, ya, jadi apa? Yang nggak jadi apa-apa. Dapat apa? Enggak dapat apa-apa. kan dia ngomong. Ya. Loh, nah, ya. ya. Cuman kan kita sebagai masyarakat mbak, boleh kan kita mengingatkan kan, kalau kita tuh nggak pengen yang menang nanti tuh curang gitu loh. Iya kan. Namanya Jangan pemimpin sampai. dunia itu kenapa raja itu pakai mahkota? Nah. Di filosofinya sejak zaman Yunani untuk menutupi kecurangan-kecurangan di kepalanya itu, gitu loh. Itu loh. Menarik mbak. Gitu iya. Ya. Ya. Kita lanjutkan lagi usai jadi yang mbak. Ya. Sesaat lagi di catatan demokrasi manual. Ya, Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat? Indonesia di SGIE. Ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya Gus, terima kasih. Terus terang SGIE saya nggak paham, SGIE itu apa? Tenang. Saya tidak pernah mendengar istilah SGIE. Apa regulasinya Pak untuk carbon capture and storage? Simple sekali Pak pertanyaan saya Pak, nggak perlu ngambang kemana-mana Pak. Ingin modal 200 juta, pur, tanpa agunan yang Dan publik nanti akan apa menilai ya? apakah memang ini format dasar temat umum hafalan atau ini format tentang ideologi gagasan nilai yang kemudian diwujudkan dalam kebijakan. Kalau Anda melihat tadi, pemirsa, itu memang juga salah satu bagian dalam debat cawapres yang kemudian menjadi perbincangan bagaimana kemudian teknik bertanya dari seorang Gibran Raka Buming Raka ini yang dianggap sebagai debat cerdas cermat atau kemudian pertanyaan jebakan. Nah, saya mau langsung tanya ini kepada pasangan nomor urut satu: Anda melihat hal seperti itu tidak? Sah-sah saja, dong, kemudian memiliki strategi eh, bertanya seperti itu. Ya, sah saja boleh, dan itu sudah teknik biasa yang juga dilakukan bapaknya, kan? menurut pengamat begitu kalau dilihat memang faktanya menurut ya, begitu 2014, 2016 dan lain-lain tapi bagi saya itu no problem dan saya bangga saya ingin berkata jujur karena yang paling penting itu kejujuran kalau memang nggak tahu ya dijawab tidak paham karena apa ini singkatan saya membaca berita kaisang titik dua samsul di luar dugaan orang-orang saya pikir samsul ini siapa ternyata samsul fat begitu kita cari, nah kayak begitu itu maksud saya kita harus mencerna lagi. Aku kenal Cak dan kita sering jalan bareng juga kan, gitu loh. Jadi yang saya heran kenapa kok spontanitas Cak Imin nggak keluar? Tanya SG SG pak. SGIE. SGIE, Logikanya kalau saya kenal. Wah saya nggak tahu SGE itu apa? Hahaha pasti tidak gitu. Coba tolong jelaskan maksudnya gitu, gitu loh. Itunya kenapa nggak? Apa karena masih sungkan sama bapaknya? Karena ekspresi Pak Mahfud juga kayaknya agak sungkan-sungkan, enggak. Ya, sebenarnya memang itu yang disampaikan banyak orang. Tapi Pak Muhaymin ini, Mbak, memang kalau guyon atau natural begitu itu lebih baik. Namun, ya ini kan debat dan ini debat calon pemimpin negara. Bukan lutrukan, tapi kalau mbak mestinya dijawab lutrukan kan gitu. SG itu apa? Sego goreng iwan dok. Nah, misalkan gitu. Nah, tapi memang ada semacam ini. Uh, Pak Muhaimin harus jujur apa yang bisa disampaikan, sampaikan. Kenapa tidak seperti apa yang ini ingin? banyak dengan... melawak dan melucu, ada yang menyampaikan begitu. Karena ini debat uh, pimpinan nasional. Nah, ini menurut saya, akhirnya Pak Muhaymin kembali pada sikap sebagai calon wakil presiden, padahal Pak Muhaymin lebih kultural seperti orang Jawa Timuran. Jadi, nggak keluar Jawa Timuran tetap, memang tetap, benar. Tetep gak jawab, kenapa nggak spontan Cak Imin? Keluar, iya. apa takut sama Pak Jokowi? Itu aja, <laughs> itu aja. Cok tolong dijawab, Pak. Ya, <laughs> saya nah. gak ama, agak berat ya. tapi yang namanya... Tradisi Jawa berhadapan dengan doronya itu kadang-kadang membuat ewo-pekewo. Oke, okay, jadi ada ewo-pekewo itu ada ya? Bisa jadi ya, saya hanya menebak juga. Namun apapun, memang e, sering saya sampaikan juga bahwa anak presiden itu memang membawa wibawa yang besar. Apapun itu. Kira-kira di Bali itu presiden lewat, Baliho bisa geser. Saya sampaikan begitu. tuh, Apalagi debat. Nah, itu kan biar wajar saja karena itu bagian dari kelebihan hmm. di satu sisi, tapi kelemahan di sisi lain okay. seperti disampaikan oleh mahasiswa tadi. Hmm. Teman anda di Yogyakarta, ketua bem namanya Gilbran itu bilangnya lebih sadis lagi. Ini anak haram konstitusi, uh. tuh lebih sadis. <klos> itu artinya uh, butuh keberanian untuk mengatakan itu dan saya hanya menirukan saja. Bang. Pak Andrino bilang, dua-dua okay. pasangan calon nomor dua, ini Andrino Cadiago, saya hanya menduplikasi. Ini dua-duanya adalah calon karbitan. Satu karbitan Orde Baru, yang ini karbitan hari ini. Dua-duanya karbitan. Dan itu saya hanya berani mengulak, me, apa ya, mereferensi. Karena saya takut juga, Pak. Nah, untuk mengatakan ini pikiran saya harus takut sih kan demokrasi, demokratis lah dah. Ya kata tadi itu ya konstitusi gini, gini, mengatakan cerahkan ah, <laughs> ya, ya, Mau apapun bedaku sama Rocky Gerung. Rocky Gerung itu hidupnya di atas kertas. Aku di atas bumi. Setelah aku baca demokrasi banyak ternyata demokrasi itu nih demokrasi itu adalah siapa boleh apa si anu boleh anu asal sesuai dengan apa yang sudah dianu. Itulah demokrasi. Pak Jadi singkat. Kalau tadi Mas Iko sampaikan nilai untuk Mas Gibran kemarin yang dinilai banyak orang perform gitu ya, cukup lima. Kalau menurut Anda berapa nilainya? Pak Gibran, lebih dari seratus. Bang Habibur Rahman. Ya, mungkin karena Gus Jazilul pakai kemeja biru muda tuh seragam paslon dua. Tanda-tanda apa ini, Bang? Iya, jadi gini, apa <laughs> enggak ada masalah ya? Demokrasi itu kan memberikan ruang untuk melakukan penilaian. Ya, kami juga, walaupun kompetitor kami tetap kami dengar, ya, penilaian-penilaian tersebut dan menjadi bahan bagi kami untuk melakukan introspeksi. Hmm. Jadi, enggak, enggak ada baper dan lain sebagainya, apalagi dari... Eh, uh, teman-teman, akademisi ya, teman-teman yang di posisi seharusnya netral, tidak berpolitik, tidak terlibat dengan semua paslon. Walaupun ya, di dunia ini kan nggak ada orang yang berdiri di ruang hampa, orang punya sikap masing-masing, punya latar belakang masing-masing. Kita tahulah, misalnya ada ini soal kesepakatan saja, ya, ada yang tidak suka dengan apa yang disebut dinasti apapun definisinya ada yang memaklumi ada yang menganggap itu hal yang bisa diterima dalam batasan-batasan ketika tidak menimbulkan uh, dirugikannya hak orang lain ini kan debatnya dialognya terus berlangsung makanya uh, apa namanya masukan teman-teman tetap kami terima dan kami percaya diri mengatakan kami mengambil keputusan, misalnya Pak Prabowo dengan mengajukan Pak Gibran sebagai calon wakil presiden. Ya, kami tahu ada risiko macam-macam. Hmm. Tapi di sisi lain kami juga tidak menutup mata besarnya masyarakat yang mendukung pilihan kami. Hmm. Ya, putusan tersebut diputus. Ya, ribuan orang yang melakukan sujud syukur di depan Mahkamah Konstitusi. Ya puluhan uh, apa namanya kelompok masyarakat di berbagai kota mengatakan apa melakukan syukuran okay. ya uh, kemudian banyak sekali uh, saya ketemu juga di dapil saya masyarakat yang lebih melihat substansinya substansinya adalah bahwa bisa ada perwakilan anak muda dalam kontestasi seperti ini nggak nah, apa-apa jadi kita jalan masing-masing saya pikir ya kan dan ini kan masih panjang masih 50 hari lagi. Hmm. Masih ada cukup waktu bagi kita sama-sama istilahnya ngadu ilmu, ya. Mana yang nanti apa bisa benar-benar memenangkan menang kontestasi tanggal 14, ya kan mana yang tidak. Kan ada rambu-rambu yang jelas. Misalnya gini, yang paling konkret saja. Uh, semua itu kan harus diselesaikan. Semua perdebatan itu kan harus ada ujungnya. Yeah. Karena kita menyepakati negara kita negara hukum. Uh, saran saya kita selesaikannya secara hukum, ya. Oke. Okay. Itu konstitusi ya. kesepakatan Tom, konstitusi. Sama satu lagi, saya tuduhan-tuduhan okay. nih, ya. Misalnya ada yang cheating, itu kan sebetulnya kan uh, kalau teman-teman apa kalau benar-benar terjadi kan pasti sangat merugikan. Misalnya uh, uh, apa namanya transmitter Pak Gibran itu lebih besar, ya kan? Dibangun opini okay. ini nanti dulu Uh, ini apa menguntungkan Pak Gibran dan merugikan yang lain secara akontarior kan begitu ditempuh saja upaya hukum hmm. ya kalau teman-teman yang apa namanya keberatan dengan situasi seperti itu kalau itu tidak dilakukan saya pikir ini tidak mengedukasi publik ya makanya nanti kan teman-teman nanya ya kan ada masalah ini dan lain sebagainya ujungnya ini kemana hmm. gitu kan toh okay. kita sudah membuat aturan-aturan yang detail untuk menyelesaikan perdebatan kita ini ada Bawaslu, kalau KPU macam-macam ya, ada di, kalau di KPP, kalau tidak sepakat laporan ya, kan? saja begitu kan? Ya ada di KPP, macam-macam ya. terakhir ada MK. Ya. Soal itu bang, soal DKPP bang, anda sempat mengancam akan laporan KPU ke DKPP soal teguran Mas Gibran pada saat mem dituding memprovokasi. Penonton pada saat itu, saya juga gini loh, ya kan? Saya ini orang hukum, hmm. ya. Apa yang saya sampaikan selalu berdasarkan hukum. Saya pernah di satu acara TV, ya kan? Ya, ada teman, eh, uh, anchor seperti Mbak, ya, hmm. menyampaikan sesuatu yang menurut saya tidak pas, dan enggak. Dia, 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 dia tidak bisa buktikan, ya. Saya katakan, saya akan melaporkan ke Dewan Pers, hmm. bener nggak? Coba, jadi deh. Itu? dalam setiap ini, dalam setiap sengketa terkait, apa namanya, pendapat orang di media yang paling dianjurkan kemana ya, ke dewan pers, okay. karena ini dibandingkan dengan orang yang sedikit-sedikit lapor polisi, ya, kan, sedikit-sedikit persekusi ke dewan pers, DKPP, jadi juga di KPP jadi gini, <laughs> yang berwenang, ya, kan, ya, melakukan peneguran itu, Bawaslu, yeah. bukan KPU. Ya soal tadbilan penegaknya itu ada di di bawah lu yang punya sempritan itu peluit itu bawah lu. Ya silahkan saja dan saya dalam perspektif saya ya saya memahami bahwa dengan disepakatinya diundang uh, apa namanya okay. uh, delegasi dari Paslon itu kan kita mau uh, kita tahu ada konsekuensi logisnya. Konsekuensi logisnya adalah adanya dinamika adanya euforia bahkan ya. ya itu hal yang menurut saya masih dalam batas kewajaran oke. ya namanya kontestasi kalau nggak ada hal seperti itu ya nggak seru juga iya. gitu kan ya singkat bang Joko oke jadi saya ingin mengomentari soal pertanyaan Gibran yang uh, SGE maupun carbon capture saya maupun juga dengan, yang ke Pak pa Mahfud ya betul saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Wiwi saya juga tadi <tuh> karena ada ulangan tadi jadi saya juga bisa mendengar kembali pertanyaan belia dan pertanyaan sangat tidak jelas dia hanya bertanya apa yang akan dilakukan terkait regulasi carbon capture and storage. Gitu. Nah ini juga sebenarnya apakah Gibran tahu apa enggak sebenarnya sudah ada regulasi permen nomor 2 S di SDM tentang karbon 2022, tentang carbon capture and storage. gitu Jadi artinya pertanyaan itu belum selesai tadi yang disampaikan oleh Prof. Wiwi. Nah, harusnya dia lanjutkan ya kan terkait dengan investasi di ekonomi hijau, investasi di Eh, uh, apa namanya food estate, misalnya? ya kan food estate yang merusak lingkungan misalnya ya kan carbon capture storage eh, and storage nya hukumnya di mana gitu misalnya jadi, nah ini ini kita bicara apa? ekonomi hijau enggak apa? enggak ini kan bicara soal ekonomi hijau okay. tadi terkaitannya dengan ekonomi hijau food estate itu terkait dengan ekonomi hijau hmm. ini ini harus jelas nah jadi tidak selesai pertanyaan itu sesungguhnya dia hanya ingin menguji apakah Pak Mahfud tahu soal carbon capture hmm. and storage apakah Gus Imin tahu soal sengaja menguji SGA. Ha, jadi memang cerdas cermat nah tapi ini di Katakan tadi ini kan strategi, ini sah sah aja salah tidak sahaja. dilarang. Ya nggak dilarang, tapi jangan merendahkan jabatan dia sebagai calon wakil presiden, <laughs> merendahkan forum oh, okay. sampai depan di salah satu presiden. Nah itu maksud saya, kan kita itu tadi kita nggak bisa selalu bicara di tataran hukum, Mas Bro. Iya yeah. yeah, kan? Kita harus bicara juga di tataran etika, tataran kita menghormati sosok kita sendiri. Kita itu menghormati diri sendiri atau enggak? Gitu. Oke, okay. okay. yeah. sampai di sana dulu. Mohon maaf, kita ada yang harus lewat dulu. Catatan okay. demokrasi kembali untuk Anda saat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah walkhairu wassyairu bimasyiatillah. Suma salatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala, ala Ali. Para narasumber yang sama kita hormati, dan saya tidak sebutkan satu persatu namanya, tidak mengurangi rasa hormat saya. Dan host kita, para pemirsa, catatan demokrasi di mana Anda berada. Setelah kita mengikuti debat terbuka dalam hari ini, yang betul-betul debat sebagai evaluasi Daripada debat cawapres kita kemarin, memang banyak kekurangan yang pasti. Itulah, sebagai yang harus kita isi ke depan. Oleh karena itu, jangan lagi debat, cuma sekedar kontestasi narasi yang melahirkan orang bingung dengan segala-galanya. Negara kita ini negara besar, dan kita harus sadari pemimpin yang kita cari ke depan, pemimpin yang bisa berkomunikasi yang jelas, yang mudah dimengerti, yang punya wawasan. Debat itu harus adu gagasan, bukan saling menjatuhkan. Inilah makna debat kita nggak mau terpikir apa yang Allah canangkan, Allah ceritakan dalam Al-Quran. Dalam surat An-Nahl ayat 112. Negara yang limpah ruah lojinawi, Dengan segala macamnya ada. Cuman ada dua kesalahan. Kupur nikmat karena banyaknya korupsi. Banyaknya nepotisme. Banyaknya KKN. Yang kedua adalah karena salah urus. Kenapa bisa salah urus? Karena yang ngurus adalah orang yang tidak benar. Karena itu kita ke depan. Dari debat ini kita bisa memastikan. Siapa di antara kita yang layak untuk kita pilih? Itu hak Anda semua masing-masing. Mudah-mudahan kita ketemu. Jangan begitu akhir debat capres dan cawapres bukan kita punya mimpi baru yang banyak di benak kita. Akhirnya yang adalah kita lihat justru banyak parodi lucu di dunia maya. Aneh negara apa kita lihat seperti ini. Ini yang harus kita koreksi. Mumpung ada semua wakil para paslon-paslon kita, mudah-mudahan ke depan Besok masih ada debat yang berikutnya. Harus diperbaiki biar punya kualitas negeri kita ini. Bukan kita, bukan negeri abal-abal. Dan kita nggak mau jadi negara gagal. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah. Ridho dan inayah. Wallahul muatik ila billahi taufiq wal hidayah. Wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Haji Sumaro Syafi'i. Terima kasih, Mas Roy. Terima kasih, Bang Jazilul. Terima kasih juga, Prof. Zuro. Mbak, terima kasih, Mbak Jiwo, Terima kasih juga kepada Mas Ciko, Terima kasih, Bang Biburman. Dan Kami juga ucapkan terima kasih untuk mahasiswa dari UMG. Kita hanya mengabarkan pemirsa, tapi anda yang menentukan nanti pada 14 Februari 2024. Kami akhiri. Saya Maria pamit Terima kasih. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh.